Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menyeru orang ramai hadir untuk memeriahkan lagi sambutan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Ia merupakan antara usaha meningkatkan lagi ekonomi negeri itu. Selain itu, penjagaan kebersihan harus menjadi keutamaan. Pihak kerajaan maupun swasta haruslah memastikan lokasi tumpuan pelancongan sentiasa bersih, ceria mata memandang, teratur dan berada dalam keadaan baik. Titah baginda lagi, penjagaan kebersihan harus menjadi keutamaan pihak kerajaan mahupun swasta. Baginda bertitah demikian pada program Perlis Outdoor Festival 2024 yang diadakan bertujuan untuk mempromosikan taman buah-buahan eksotik Sungai Batu Pahat Perlis sebagai destinasi agro pelancongan dan rekreasi keluarga.